Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bertemu lagi dengan Pak Oliver di hari Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2020. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Doa awal pelajaran, Abata. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita juga mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat sehingga kita masih bisa bersama-sama melaksanakan pembelajaran dari rumah. Nah, hari ini Pak Hoirul akan membahas tentang tema 1, subtema 4, pembelajaran 5, yaitu perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan itu juga dapat dilakukan dengan spora. Kalian lihat ada tiga tumbuhan itu ya. Nah, ini kita baca teksnya. The Edo dan Lani Edo. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Edo, banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi, dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat, Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, kan? Iya, kamu benar. Nah, ada percakapan dua orang ya, dua anak, Delani dan Edo. Mereka membicarakan tentang paku. Tumbuhan paku itu adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Sama halnya dengan tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan paku itu banyak terdapat di sekitar kita, ya, yang daunnya agak panjang-panjang itu hijau. Itu adalah tumbuhan paku. Nah, dari dialog tadi, kalian coba cari kata-kata sulit dan dituliskan ke bagian di samping. Kemudian kalian bisa mencari arti katanya, bisa melalui kamus atau bisa melalui media apapun. Silahkan dicari 5 saja. Nah, ini yang di atas tidak usah ditulis lagi ya. Untuk yang spora tadi tidak usah ditulis kembali. Tapi kita langsung yang bawah. Di Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Nah, itu adalah keuntungan kita sebagai penyayang tanaman. Itu ya. Sekarang coba lakukan kegiatan merawat lingkungan. Nah, kalau dicontoh di sini adalah lingkungan sekolah, tapi yang dimau Pak Harul adalah lingkungan rumah kalian. Coba kalian bersihkan, kalian rapikan, pokoknya agar terlihat rapi dan indah. Yang punya tanaman layu ya disiram biar tidak layu. Yang kotor disapu. Jendela-jendela kotor ya dibersihkan. Setiap hari ya, jangan cuma hari ini saja. Karena itu adalah salah satu perbuatan berbakti kepada orang tua. Kita bisa menolong orang tua kita. Setelah kalian membersihkan dan merawat lingkungan, nah, mari kita kerjakan soal pembagian berikut ini. Dikerjakan dengan cara bersusun pendek, dikungkung susun. Nanti kalau pada saat home visit, Pak Harul akan jelaskan secara detail untuk yang pembagian. Ini sekarang kalian coba kerjakan dulu. Ini pembagian yang sangat mudah. Ada 364 dibagi dengan 4.
Kemudian ada 444 dibagi dengan 4, 225 dibagi dengan 5, 335 dibagi dengan 5. Nah, Siti dan teman-temannya memiliki 248 tanaman. Mereka ingin menyimpannya pada 4 tempat berbeda. Banyak tanaman pada setiap tempat sama. Berapa banyak tanaman yang ada di setiap tempat? Nah, ini juga 248 dibagi 4. Bisa dikerjakan, kemudian tugasnya seperti biasa dikirim ke nomor Pak Hoirul yang 007. Setelah ini, Pak Hoirul akan berikan video tentang spora agar kalian lebih paham lagi ya. Selamat menyaksikan. Hai anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Tahukah kamu apa sih spora itu? Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain jamur, lumut, dan paku-pakuan. Spora berfungsi sebagai alat persebaran mirip dengan biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain seperti paku dan supli. Spora terdapat pada daun tumbuhan bagian belakang berbentuk seperti serbuk. Bentuk spora sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata. Spora dapat dilihat dengan bantuan alat yang disebut dengan mikroskop. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang sudah mengerti tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan spora, bukan? Kalian bisa berdiskusi kembali dengan orang tua kalian masing-masing. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Anak-anak telah belajar bersama dengan Pak Hoirul di pembelajaran tema 1, subtema 4, pembelajaran yang ke-5. Nah, Pak Hoirul tetap akan berpesan, jaga sholatnya, jaga murojaahnya, jaga ngajinya, berbakti kepada orang tua. Untuk mencegah COVID-19, selalu pakai masker ketika keluar rumah, selalu cuci tangan pakai sabun. Jika ada orang lain yang tidak cuci tangan pakai sabun, bisa diingatkan. Jika ada orang lain tidak memakai masker ketika keluar rumah, juga bisa diingatkan. Tetap jaga jarak, makan makanan yang bergizi, selalu berolahraga, kurangi bermain HP, kurangi bermain layangan, hati-hati saat bermain layangan. Jika ingin bermain layangan, di tempat yang terbuka, tidak ada kabel di sekelilingnya, biar tidak bahaya. Ingat, kalau bermain, tetap ingat waktu. Jika sore hari, sholat asar terlebih dahulu, baru kalian bisa pergi bermain, kemudian pulang sebelum jam 5, agar bisa melaksanakan sholat maghrib tepat waktu dan tidak merasa capek. Demikian yang bisa Pak Hoirul sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.